Di videoku kali ini, aku akan jelasin pada kalian bagaimana cara menambah subscriber dan view dengan cepat dan yang pasti paling terbaru dan terpercaya di tahun 2020. Mungkin kalian para YouTuber pemula juga sudah ada yang pernah ngalamin hal yang akan gue jelasin berikut ini. Oke, tonton videonya sampai habis biar kalian tidak gagal paham. Di sini kalian bisa lewat dua jalur, yaitu jalur umum dan super khusus, buat ningkatin performa dari channel kalian yang nantinya bisa kalian pilih sendiri. Di jalur umum, kalian bisa ikuti langkah berikut ini. 1. Minta tolong ke siapa aja buat tonton dan subscribe di video kalian. 2. Bagikan link YouTube di Facebook, WA, atau grup yang kalian ikuti. 3. Gunakan kata kunci di deskripsi. 4. Ketik judul video kalian di website KWTool agar mudah ditemukan. Dan mari kita lihat hasilnya kalau kalian lewat jalur umum. Di jalur yang kedua, yaitu jalur super khusus, super kilat, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Subscribe dengan ikutan grup YouTuber di Facebook dengan cara tonton, like, comment, and subscribe dengan akun asli. Ingat, akun asli, bukan abal-abal. 2. Pinjam HP siapa aja buat tonton, like, comment, and subscribe sendiri. 3. Komen di YouTube minta bantu tonton and subscribe. 4. Beli jasa view, kejar jam tayang, dan subscribe dengan harga yang fantastis. Buat kalian para YouTuber pemula, gue saranin lebih baik jangan beli jasa apapun untuk nge-YouTube. 5. Download aplikasi penambah subscriber dan view. Mari kita lihat hasilnya kalau kalian lewat jalur khusus. Ingat, YouTuber yang bijak bukanlah yang selalu kejar jam tayang, dapat 1000 subscriber dimonetize dan iklan dapat gaji. YouTuber yang bijak yang selalu punya ide buat bikin video yang inovatif, kreatif, dan mampu menarik publik buat selalu nonton video kalian.